gas lagi dikit, nggak apa-apa, sob. Terus ditambah lagi gasnya sedikit. Hati-hati, kurang kanan teh. Nah, dia bakal minggir juga. Oh, itu kena. Enggak kena. Kena enggak? Enggak ya. Itu kenapa, Pak? Perasaan ngegas itu, perasaan ngerem ngegas itu. Kurang kanan dikit. Perasaan ngerem ngegas itu. Itu ngerem. Iya, perasaan ngerem tadinya. Uh-huh. Tapi ngegasnya standby dikas terserahnya. Makanya dilarang di gas teta. Terus gas lagi dikit. Kalau metik kan bahaya. Kurang ke sebelah kanan. Nah, masih kurang ke kanan sedikit. Nah, itu sempurna. Iya. Nah, liatin dulu arah jalannya kurang kemana. Nah, karena itu lihat jalannya. Karena kirinya kan kosong tadi. Kurang kanan dikit. So, boleh gas sedikit sekarang. Flanya diangkat. Ikutin pinggir jalannya, masih kurang nggak? Nah, pelan-pelan terus gas lagi di sini. Nah, kan ini pelan-pelan. Oke, siap. Lurus man? Kiri. Ya ke sana. Ya. Terus gas lagi di sini. Yes. Gasnya boleh dilepas. Kakinya di mana? Iya. Lihat kanannya. Oke, ada manusia? Saya mati dulu boleh? Oke, kurang ke kanan dikit mobilnya. Sal, fokus, tenang ya. Rem dikit, nah, terus kurang kanan dikit. Oke, kalau merasa udah aman baru boleh pindah ke gas. Tapi kalau enggak mau jangan ya. Terus, udah aman? Aman. Nah, boleh ngegas? Iya. Oke, gas dikit. Oke, filter. Jadi diatur ya. Gitu, ada waktunya untuk ngegas, ada waktunya. Jangan langsung ya. Gas lagi dikit, nah, harus perlahan-lahan. Tambah lagi gasnya. Terus ya, aman kok. Terus terus pelan-pelan. Setirnya jangan digunakan belok ya. Terus kurang ke sebelah mana kanan dikit. Kanan dikit, balikin lagi. Kurang kemana? Gas jangan terlalu gede ya. Konsentrasinya banyak banget ya. Gas lagi gak apa-apa. Tenang aja. Satu-satu dulu. Soal teteh mau fokus apa dulu? Pasti jalan, soal kepasti dulu jalannya. Yang lainnya sisanya buat aku aja ya. Nanti dikasih tahu ya, gasnya lepas. Nah, terus sambil pelan-pelan jalan. Apalagi kuplingnya. Tapi mau fokus ke ngepas jalan. So, kurang kemana mobilnya? Kiri. Tuh, lihatnya ke depannya, lihat sekian terus. Gak akan belok-belok kalau lihat sekian. Kurang kemana? Kanan ya, setirnya. Jangan keras ya. Sok tenang aja, enggak apa-apa, jangan dipikirin yang di belakang. Nah, saya juga. Nah, tenang aja. Kurang ke kanan sedikit. Gasnya kecilin boleh. Ini masih kurang ke kanan, udah kanan itu. Kurang. Jalannya belok kanan tuh depan nanti. Kanan, Nak. Kantor kanan. Iya. Saya kanan. Oh, kanan. Ini jalan ya, deh. Belok ke kanan. Terus maju pelan-pelan. Injak koplingnya full. Karemnya. Balikin ke kiri, setirnya pelan-pelan. Balikin lagi setirnya. Kurang kanan, lurusin lagi. Lurusin. Gitu, siap.
kalau teteh misalnya nih lihat jalan, nah, posisinya belok, ya dia nggak cukup cuma segini udah, ya toh pasti pasti ada kurangnya sedikit sedikit ya, ya gas lagi dikit, terus yang lagi. Gas lagi dikit. Tuh lihat, itu kan jalan belok tuh. Nah, gak mungkin segini. Ya. Nah, dia tuh pasti ada nambah lagi dikit lagi. Gasnya lepas dulu. Terus pelan-pelan. Tuh, sok coba rasain sama teteh sendiri. Nah, gasnya tetap lepas dulu. Coba belokin ke kiri. Nah, segitu. Coba lihat sama teteh. Kurang mana? Lihat ke depan, jangan lihat ke spion. Kalau misalnya teteh lagi ngebelokin mobil, posisinya teteh lagi maju, jangan terlalu banyak keliat ke spion. Spion hanya untuk sesekali saja. Ya, kalau teteh lihatnya gini terus, nah itu nanti pusing gitu. Ya, nah, kurang kangen ya mobilnya. Kanan dikit. Nah, gitu so, terus sih pelan-pelan so. Ta, depan kantor ta. Itu depan dulu. Mana? Depan. Putar balik dulu depan tuh lega. Terus seberang kanan. Oh, sebelah kanan. Ya tuh. Terus depan. Ta. Sen. Tapi putar balik dulu depan deh. Oh, sen kiri. Ya, depan aja pun lega. Saya lega. Oke, siap. Balikin ke kanan sedikit. Kanan ini dikit. Masuk gigi satu dulu. Iya. Terus berang. Menjokot murid dia habisnya tuh. Putar balik. Putar balik gigi ya. Putar ke kanan sedikit. Jatuhin? Ya, terus maju. Kananin lagi banyak. Oke. Nah, sip. Maju lagi dikit lagi. Berhenti. Ya, sip. Lurusin dulu setirnya. Ke kiri satu kali.